Sekaligus kita berikan informasi bahwa kondisi saat ini di Lok 1 Ruh 7 kurang lebih 10-15 cm lagi akan limpas. Jadi berharap untuk warga yang bermukim di bantaran Sungai Mandit kiranya tetap waspada dan hati-hati, takutnya ada tambahan air lagi yang naik. Sebab di Pahuluan atas Dusun Kadayang informasinya luar biasa ini. Hujannya masih deras dan suara air kedengaran sampai permukiman warga. Kalau biasanya kalau udah kedengaran pasti airnya lumayan besar debit airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ulun informasikan pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022 pukul 23.28 WITA, kenaikan banyu di Manggasang mencapai 2,5 meter dari kadaran normal. Harap waspada dang sanak keluarga Badabai-Badataan, keluarga yang berada di Badabai, terutama di daerah-daerah nang randah, agar waspada dan siaga mengamankan segala barang-barang yang berharga yang masih bisa diamankan, karena mana hampir bisa dipastikan sungai di Badabai akan kembali meluap. Demikian informasi dari Dato Manggasang. Salahilah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.